Aduh. Aduh, aku bingung mau komen apa. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Subscriber aku semuanya, gimana kabar kalian? Kayaknya udah lama banget nih ya, kita nggak saling sapa menyapa nih ya. Sebelumnya aku mohon maaf sama subscriber aku semuanya. Satu minggu ini kayaknya aku belum bikin video terbaru, nggak ada video reaction terbaru sama sekali. Jadi yang kemarin-kemarin itu adalah video reaction yang memang udah kita siapin nih dari jauh-jauh hari. Dan baru kali ini lagi aku syuting di awal bulan Mei ini, spesial buat subscriber aku semuanya. Dan lebih spesialnya lagi nih ya, kita bakal ngereaksiin video terbaru, single terbaru dari Hari Putra, judulnya Ku Rela Kau Pilih Dia. Yakin ini pasti lagu galau banget ini. Ayo, Hari Friends semuanya ngumpul di channel ini, kita tontonin, kita reaksiin video terbarunya. Dan kemarin juga sempet trending ini video dari Hari Putra ini, lagu terbarunya. Langsung aja tontonin Hari Putra, Ku Rela Kau Pilih Dia. Oh. Pemandangannya oke ya? Pemandangannya bagus banget ini. Suka aku scene awalnya udah mencuri perhatian banget. Berbeda aja dari yang biasa-biasanya gitu. Aduh. Aduh, aku bingung mau komen apa. Bener-bener enak banget soalnya. Gila. Klasik kayaknya ya, roman-romannya nih ya. Beda sama single dia yang kemarin yang dulu itu. Ini awal aja udah bikin aku yang gila. Gila enak. Enak. Ini scene-nya banyak banget dari awal, baru berapa menit nih? 1 menit baru videonya. Pengambilan gambarnya udah banyak banget, benar-benar disuguhin gambar yang beraneka macam nih. Wow. Dari awal nyanyi aja bikin aku udah yang enak banget. Enak tuh. Ini jujur Li, hari nyanyi ini bener-bener super dari hati banget aku bilangin. Sumpah ya, aku baru-baru ini dengar awal lagu, baru awal banget nyanyi, yang bikin aku tuh udah speechless, yang udah denger, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, gila ini di luar jangkauan, di luar Nurul ini mah. Thank you.
Dari musiknya, dari gambarnya, liriknya, notasinya, semuanya aku suka di sini. Ini lagunya Adi Basahrul kan ya. Bener-bener dimanjakan banget sama visual dan suaranya. Aduh, enak banget. Gimana tadi ya refnya? Suara Hari kan memang nggak terlalu yang keriting-keriting banget ya, tapi ini lagu cocok banget buat Hari. Gak tahu deh, aku dari awal sampai ini benar-benar semuanya aku suka banget. BTW ini syutingnya di mana ya? Lokasinya cakep banget, lokasinya bagus. Aduh, Hari. Aduh. Suara Hari yang mendayu-dayu, yang nyanyi dengan rasa yang full banget. Benar-benar cocok banget di lagu ini. Aduh. Ah, gila lagu. Parah ini lagu, parah. Ini enak banget nih. Bagian ini enak banget. Aku terhanyut banget sama lagu ini. Beneran, tadi bagian yang bilang yang bagian terenak tuh ya. Na 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 na. Lagi itu tuh. Na 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 na. Enak banget tuh alunannya. Ini kan lagunya tuh agak-agak sedih ya. Tapi klip-klipnya ini gambar-gambarnya tuh agak bahagia-bahagia gitu. Kayak seru aja gitu ngelihatnya. Aduh, suaranya Hari. Oh, cemburu nih. Gemes aku sumpah. Aduh, maaf ya buat Hari Friends ya, mohon maaf nih sebelumnya kalau aku agak telat nih ngereaksiin ini. Gila, aku gak tahu lagunya seindah ini, sebagus ini, semerdu ini, sesyahdu semuanya nih gue rangkum jadi satu. Maaf ya aku telat, maaf. Ah, suka banget aku lagunya. Aku mau nanya sama kamu. Ada dialog ya. Maksud kamu? Ya temen lah. Oh my gosh. Oh my gosh. Hah? Cuma teman. Oh. Emang apa lagi? Oh my gosh. Di situ lucu, sayang.
lu tadi aku pikir ini ceweknya berkhianat gitu, aku pikir ceritanya seperti itu, tapi ternyata cuma dianggap temen doang. Coba kalau nggak ada dialog ini ya, tadi aku mikirnya oke, ini pacarnya Hari ceritanya, terus dia punya selingkuhan atau punya cowok lain lah gitu ceweknya ini, dan Hari ikhlasin gitu ceweknya milih cowok yang itu gitu, ternyata aduh, gila. Sinematografinya bagus banget. Ini yang bikin klipnya keren banget. Dari tadi kan Hari memang nyanyinya tuh kayak nggak terlalu dianeh-anehin kan, bener yang ngalun, dialunin, mainnya alunan-alunan semuanya. Tapi jujur itu enak banget, enak, super enak banget. Kurela menerima asalkan kau agak dipanjangin sih kau bahagia. Aduh tuh. Setiap kali part yang part ini nih, semua part itu aku suka. Bagian itu ya the best buat aku. Tidak. Habis. Wow. Ini definisi, aduh benar. Ini definisi dari awal banget jegreng keluar tuh gambar sampai gang habis itu gambar, bikin mata aku terbelalak banget ngelihat semuanya. Scene-scene yang ditampilinnya bagus banget, bener-bener ada banyak banget di sini, berapa kali ngambil ya itu, bener-bener banyak banget scene-nya. Ada alur ceritanya juga gitu, dan alur ceritanya itu yang bikin kita makin paham gitu kan lagu ini seperti apa gitu. Colornya juga bagus, suka aku warna colornya. Pemilihan lagunya tepat banget buat Hari ini, cocok banget buat Hari, bener-bener karakternya Hari banget, nggak terlalu dianeh-anehin, nggak terlalu dilebay-lebayin nyanyinya gitu, nggak terlalu dicengko-cengkoin gitu lagunya, membawa aku ke apa ya, lagu-lagu zaman-zaman dulu, klasik-klasik dangdut zaman dulu, tapi bikinnya tuh kayak milenial gitu, bukan milenial ya, kalau sekarang apa sih ininya yang terbaru nih, apa nih milenial ini, nggak tahu lah apa yang terbaru sekarang, yang pasti kekinian lah hitungannya gitu kan, tetap ada klasiknya tapi masih kekinian gitu, nggak orang lama doang yang bisa menikmati lagu ini, tapi anak-anak baru
semua bisa nikmatin lagu ini gitu. Suaranya enak banget, notasinya juga tadi yang aku bilangin yang bagian suka banget aku. Ini beneran lagu hari, aku suka banget. Sekali lagi mohon maaf nih hari friend, maaf ya agak telat, tapi yang pasti biarpun telat, hari ini aku buktikan kalau wah ini lagu terbaik. Terbaik, terbaik. Dan buat kalian semuanya yang nonton video ini tapi belum subrek, belum baik. Subrek dulu channel ini, loncengnya nyalain dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.